Jadi makna kata adab tu kena jaga, kan? Jadi macam hari ni kan, tengok duduk elok aja kan, itu semua adab. Bila datang tadi Tuan Ketua Pengarah kita nak masuk tadi, oh dah ready dia, semua dah bagi space dah, nak duduk mana. Itu semua adab sebenarnya. Macam pergi meminang rumah orang kan, pergi meminang, ada juru cakap tu kan, semua orang lumba cakap, kita orang ni datang ni ramai-ramai, tak, seorang je akan jadi juru cakap. Saya ingat ya arwah abah saya dulu, dia jadi wakil juru cakap nak meminang orang kahwin ni. Sekali orang tu tanya pula soalan, hantarannya berapa mas kahwin ni, hantarannya berapa, lepas tu nak bagi berapa dulang ni semua. Benda tu tak pula dia brief ke ayah saya dulu. Arwah abah saya tak tahu, tapi dari segi adab juru cakap tak boleh cakap minta maaf lah, saya tak tahu, tak boleh. Jadi arwah abah saya kata apa, macam ni lah, kami ni adik-beradik bukan, saudara mara pun bukan. Dia suruh datang-datang, dia suruh balik-balik, dia suruh makan-makan, dia suruh minum-minum. Macam tu lah kami ni. Maknanya nak bagi tahu dia tak tahu. Faham tak? Maknanya dia cakap dia tu lapik. Kan? Macam kita minum kan? Minum air, mesti ada lapik. Kita bagi tetamu kita, mesti ada lapik cawan tu. Ada alas. Itulah bila melayan tetamu. Macam itulah. Dia cawan tu dia kena ada. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada yang bukan beragama Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlun udatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Acara. Bahagia lagi dikasihi Puan Puan Norshida, Norshida. Apa jawatan tadi? Pengarah ya? Orang minta salutasi, bagilah. Kau seorang ni kan? Ada saja. Atau sahabat saya tadi, sama fakulti, undang. Semualah para pegawai kanan dan kiri, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, saya datang daripada Negeri Sembilan. Kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek, panjang dirontangkan. Memang takkan faham kalau tak direnungkan. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tegah dek budi dengan bahasa. Orang dah berpantun, kenalah kita balik kan? Pijak galah sambil berlari, tapi sayang hujungnya patah. Banyakkan usaha kepada diri, selagi diri muda dan mentah. Kapal layar bertiang tiga, tiang keempat batangan patah. Amal ikhtiar bahagian kita, hasil pendapat di tangan Allah. Buah keras makan dikikir, dibawa orang dari hulu. Barang kerja hendaklah difikir, supaya kelak tidak mendapat maling. Rusa bukan sebarang rusa, rusa larangan Raja Melayu. Usahlah kita membuang masa, masa berjalan lepas selalu. Terbang indah si kunang-kunang, cahaya bertebaran jadikan hiburan. Perkara yang lepas usahlah dikenang, penyesalan kemudian jadikanlah pengajaran. Semua poin yang saya bagi dalam pantun tu tadi adalah merujuk kepada kerja. Ya, dan saya ingatkan, kebanyakan pantun saya tak baca teks. Nak tunjukkan kau baca teks pun gagap lagi baca pantun pahal. Masalah kan. Dia punya nervous. Saya dengar, saya ni cepat ambil alert. Terus saya berjalan.
mengumumkan ketibaan Puan Syara. Diingini kau kata aku. Kan? Saya ni jenis alert, tu masalahnya. Tu sebab semasa debat pidato tu, jangan salah sebut, memang kena bidah lah. Macam tu kan. Tapi okey, dia suara terbaik. Suara tu level ISO kan. Mengumumkan, orang ada kan. Memang kena lah. Kan? Saya pernah dulu ada MC tu, apa, indah berbalam si awan petang, dia kata. Apa? Berarak di celah pepohon ara, dia kata. Kan bohong tu. Tinggi betul pokok tu sampai kan awan tu boleh berarak celah pohon ara tu. Kan bohong. Dari Segamat pergi ke Kuantan, singgah di Lipis beli berangan. Naik kereta dari Segamat. Kau jumpa Kuantan dulu, masa bila kau singgah Lipis? Kan? Bayangkan pengacara boleh pakai macam tu. Yang seorang tu lagi teruk. Dari Seman pergi ke Melaka, singgah di Perlis. Kau ikut jalan mana? Macam tu lah. Tapi tadi pantun ni okey lah. Kan? Tanya. Kan? Jadi hari ni kita bicara tentang integriti. Dia sebut pasal integriti, kan? DNA. DNA ni maksud dia. Saya kaji lah. Kan? Yang ni saya kena baca. DNA ni komponen kimia utama kromosom dan merupakan bahan yang menghasilkan gen. Ia kadangkala juga dipanggil sebagai molekul-molekul warisan kerana keadaan yang boleh mewariskan sifat-sifat daripada organisma induk. Nampak tak? Ada perangai-perangai dalam lanjutan kerajaan ni, perangai yang dibawa turun-temurun dulu sampai sekarang. Hari ni saya berharap cendera hati saya jangan lagi lah kau bagi IC lama aku tu. IC aku dah jahannam dulu, lepas tertukar IC baru, semua IC yang ada tu dikeluarkannya. Kan? Kenangan. Muka. Macam tu lah kan. Tapi tak apalah. Kalau dah ada terkeluarkan je lah kan. Tak apalah. Jadi bila sebut tentang integriti ni, contohlah ada perangai. Bukan kata semuanya tak baik, kan? Banyak juga yang baik yang diwariskan dari masa ke semasa. Dan kita ni nak teruskan benda-benda yang baik. Sebab bila sebut tentang integriti ni, benda yang kita buat semuanya pasti akan ada balasan untuknya. Kita yakin macam tu. Pada yang bukan Islam, dia percaya pada hukum karma. Dia kata buat baik, dibalas baik. Buat jahat, dibalas jahat. Tapi dalam Islam pula, dia tak semestinya. Kadang-kadang buat baik itu dibalas dengan kejahatan. Mungkin kita dapat kejahatan, tapi kejahatan itu pun baik sebenarnya. Contohlah, dia dah buat baik, tapi dapat suami perangai tak apa-apa. Terdengar tu. Itu benda. Itu live ke apa? Saya takut ni. Saya ingatkan bisikan dengan kepala saya. Terdengar suara. Masa terdengar macam berulang pula cakap kan. Tak adalah. Itu sebab kata kan, kalau kita tengok, dia dapat suami yang mungkin tak berapa baik perangai. Tetapi sebenarnya, rupanya Tuhan nak bagi dia masa untuk kuat dan tabah dengan suami yang macam tu. Bukan semua lelaki seperti Emir. Dan bukan semua wanita seperti Khalish. Dah, aku tak tengok, dia share dalam TikTok. Tengoklah, katilah. Alah, perempuan itu. Puan tengok tak? Ayolah, puan sibuk dengan mengaji dan bertafakur doa pada Allah Ta'ala. Itu saya fahamlah kan. Bukan semua yang gelak tadi, semua tengok drama. Kan? Saya pun tak tengok orang share dalam TikTok. Kalau tidak, tak tahu kat cerita tu. Kan? Jadi kalau kita tengok, kita yakin akan adanya pembalasan untuk kita. Baik, buruk dan akhirnya kita semua nak cari kebaikan. Ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik. Jangan lupa hashtag. Ingat baik-baik, fikir baik-baik, buat baik-baik. Mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, bagaimana kepada yang non-Muslim yang risau. Yang non-Muslim mesti boleh ambil pengajaran daripada hadis dari Al-Quran yang saya ambil. You ambil benda-benda baik pada yang non-Muslim. Jangan risau. Disebutkan bagaimana kalian tergamak kufur, ingkar, padahal dahulunya kalian belum lahir. Dahulunya kalian mati, maknanya belum lahir. Kemudian dihidupkan. Lepas dihidupkan, dimatikan pula.
dah dimatikan, kemudian kita dihidupkan kembali untuk disempurnakan balasan bagi segala yang kalian kerjakan. Surah Al-Baqarah ayat 28. Itu satu. Kedua, Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Pada hari kiamat jualah akan disempurnakan balasan, disempurnakan balasan bagi kalian ketika itu. Siapa yang dijauhkan pada neraka dan dimasukkan dalam syurga adalah orang yang beruntung. Dan ingatlah, di pesanan dia, ingatlah bahawa sesungguhnya dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Nampak? Surah Al-Imran ayat 185. Kesenangan yang memperdaya. Kita nampak senang tapi tak senang pun. Sibuk nak naik pangkat. Tak minta lah aku dapat. Taklah aku dapat naik pangkat. Siapa yang baru naik pangkat tahun ni? Jangan tunjuk aku weh, dia dah sound kawan dia. Siapa yang baru naik pangkat tahun ni? Tak ada. Memang kau memang tak merasa ya. Siapa yang baru naik pangkat, dia akan nampak kenaikan grade ke naik pangkat, dia akan nampak perubahan daripada kerja dia. Dia akan jadi lagi sibuk. Itu nak sangat naik pangkat. Bila naik pangkat, rupanya lagi banyak komitmen, lagi banyak tanggungjawab. Nampak tak? Ya kan? Jangan petikai. Kenapa kursi kita kursi banquet aja? Dia kau tengok dia sofa sedap, tangan kena. Kan. Kita petikaikan. Sebab yang duduk depan ni tanggungjawab dia besar. Beza dengan yang belakang. Lagi belakang lagi kurang tanggungjawab. Kan? Dengan harapan dia balik orang tak perasan. Macam tu lah kan. Orang yang duduk depan, yang duduk di sofa macam ni, yang duduk good-good macam ni, nak kencing pun tahan ni. Tak, saya selalu beritahu sebab tak sama. Kita nampak macam mesti best kan kalau dapat. Tak, sebenarnya semua ada komitmen dia. Itu sebab saya cepat naik atas tadi. Ikut saya tadi dah sampai dah tadi. Sini. Itu protokol. Kita mesti ikut tangga yang disediakan. Kena ikut lah. Sebab kata orang, kayak mana anjing menyalak ke situ biar awak manjik. Maksudnya ikutlah aturan tempat tu. Jangan kita mana-mana kita. Tak, senang naik situ juga. Tak boleh. Dia dah siap kan. Bukan senang siapkan tangga tu. Kan? Dah tahu tangga situ, dia suruh aku duduk sana. Bagilah aku duduk belah sana. Kan? Macam tu lah. Tapi tak apalah. Faham lah. Tibalah masuk yang ditunggu-tunggu. Tadi tu kan. Tapi betul lah. Maknanya tanggungjawab berbeza. Macam Tuan Zuraimi dulu, saya kenal dia daripada dekat Bank Islam di Seremban. Kan? Lepas tu dia naik pangkat lagi sampai Putra Jaya. Kan? Dah lain peranan dia. Kan? Dulu dia lag. Kan? Sekarang dah siap naik atas pentas bagi taklimat tentang Bank Islam. Hey you all, Bank Islam sekarang ni produk yang terbaik sekali. Saya ada akaun Bank Islam berapa banyak. Kan dia ada apps go, lepas tu dia ada kad bank yang boleh digunakan ketika mengerjakan ibadah haji. Tak lama lagi dia tengah usahakan untuk umrah pula. Betul. Bila kita cocok je mana-mana bank dekat sana, tak ada charge. Setakat tu lah yang saya boleh cerita. Kan yang lain tu Pak Cik Zuhaimi dah cerita dan hari ni ada cabutan bertuah kan. Rugi you all. Tengoklah, bukan kaleng-kaleng hadiah dia. Tengoklah. Jadi mana kata kita cerita tadi tentang penyawa awam tadi, semua ada tanggungjawab, ada peranan dia. Dan begitu juga malaikat Jibril ada berpesan kepada Nabi Muhammad. Dia pesan itu adalah pesan untuk kita semua. Apa dia? Pertama, dia kata hiduplah sesuka hati kamu kerana sampai masanya kamu akan mati. Kita akan mati. Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sehat sebab mati tak syarat sakit. Ada orang tu elok jalan, sehat, pap jatuh dalam lubang, dalam gila. Gila pun tak dalam macam tu. Orang ingat ni confirm mati lah ni. Tarik pakai tali, bomba dan penyelamat tarik, tengok nadi ada lagi, hidup lagi. Bukan sebab yang kita fikir, kita ingat dia mati dah. Tapi dia tak mati, hidup lagi. Bila dia tersenar, hebat bang, pakai bomba tu kata, abang hidup lagi bang, jatuh lubang dalam gila. Dia kata mana lubang tu, dia tinjau lubang tu langsung mati. Bayangkanlah, tadi jatuh tak mati, dia tinjau tu dia mati. Jadi sebab kita jangan sangka mati ni sebab yang kita fikir.
hiduplah suka hati kamu sampai masanya kamu akan mati. Kedua, sayangilah, cintailah sesiapa sahaja sesuka hati kamu sampai masanya kamu akan berpisah dengannya. Tak bercerai hidup, bercerai mati. Orang perempuan jangan fikir suami itu hak kita. Begitu juga orang lelaki jangan ingat isteri itu hak kita. Tu hak milik mutlak Tuhan, Allah punya. Jadi jagalah sebaik-baiknya. Faham? Kena terima hakikat. Sementara je. Ya, sementara. Kita sayang-sayang dia, malam kan mati tercekik sudu. Hilang satu nyawa. Kan? Isteri penat masak, tidur, tak bangun lagi dah. Betul? Saya masa ceramah sekali ada seorang pasangan suami isteri datang kat Wangsa Maju. Lepas main isyak tu, dia datang jumpa saya dah ceramah, lepas tu isyak, lepas isyak tu dia datang. Dia kata, "Lah, saya ingat ceramah lepas isyak." Masuk suami isteri ni kata, "Wah, tadi lepas maghrib tadi dah sudah dah. Wah, ni sekarang nak jamuan dah," kata. "Itulah tak apalah, saya dapat bawa hajat anak saya dapat jumpa dengan SD ni," dia kata. SD sama surbat lah. Bukan statutory declaration. Nampak jumpa dengan SD, dia kata. Lepas tu saya kata, "Anaknya mana, hajat anak ni, anaknya mana?" "Wah, anak saya dah meninggal," kata. "Baru 2 minggu masa tu. Anak dia baru 2 minggu meninggal dunia. Anaknya meninggal dalam tidur." Saya tanya berapa umurnya. 11 tahun. 11 tahun meninggal dalam tidur. Dan dia setiap malam tak pernah miss tengok video Samsul Bat, kata. Tapi jangan kau buat cerita pula. Habis itulah kau tengok lagi video. Kau nak mati kau tengok lah. Bukan, bukan. Cuma dia tu amalan dia sebelum tidur, dia memang tengok video. Mungkin adalah video-video orang lain pun dia tengok. Tapi maknanya dia mati dalam keadaan dia sebelum tidur tu dia tengok majlis ilmu. Tu saya kata tadi, hiduplah sesuka hati kamu, sayanglah sesuka hati kamu. Dan ketiganya, perbuatlah sesuka hati kamu sampai masanya kamu akan dibalas dengan apa yang kamu kerjakan. Dalam dunia ni kita buat apa ada balasannya. Buatlah apa pun, kan? Dan begitu juga dia berkata lagi, "Wahai Muhammad, kemuliaan seorang mukmin adalah berdirinya di malam hari." Kemuliaan ni, seorang beriman ni, kemuliaan ni adalah berdiri bangun malam beribadah. Ya, diingat kesalahan dia, ingat dosa dia. Dan keperkasaannya adalah kuat tak kuatnya. Kuat tak kuatnya seorang ni adalah bergantung kepada ketidakbergantungannya kepada manusia. Ni poin penting. Tadi ingat tak saya kata, dunia ni kesenangan yang memperdayakan. Saya petik tadi satu kan. Satu lagi, perkasa kuat tak kuatnya kita adalah bila kita tidak bergantung kepada manusia. Itulah sekuat-kuat manusia. Kita bergantung pada Tuhan. Contohlah, minta-minta lah Puan Syahidah nampak kerja aku. Dia nampak kerja aku, boleh dia rekomen aku naik pangkat. Contoh, percaya cakap saya, kamu akan kecewa. Sebab kita berharap pada manusia. Puan Syahidah pun kenaikan pangkat pun ada orang lain tentukan juga. So makna kata, bukanlah kata tak boleh harap pada Puan Syahidah. Maksud saya tu, Puan Syahidah pun Allah tentukan rezeki dia. Sama lah kita, Tuhan tentukan rezeki kita. Jangan bergantung pada manusia. Dia lah sesatunya yang boleh tolong kita. Kecewa kita. Berharap sangat pada suami tu. Suami itulah segala. Kalau tak ada suami tu, bila pun takkan jadi apa-apa. Maka ramailah yang akan kecewa atas dunia ni. Tapi dia berharap pada Tuhan agar jaga suami dia supaya sentiasa jadi baik. Ada harapan. Nampak tak? Maknanya kita nak berharap ni kena betul tempat dia. Kena betul tempat yang kita nak, kita nak harapkan. Jadi mengumumkan ketibaan Datuk Ketua Pengarah kita. Terima kasih. Salam dulu. Saya pun baru muda je. Jadi makna keperkasaan kita adalah ketidakbergantungan kepada manusia. Itu sebabnya hidup kita kesenangan memperdayakan. Kita betulkan dua basic ni, hidup kita senang. Sebab itulah bila kita bekerja ni kan, kita bekerja ni, lima perkara kena ada. Pertama, sabar. Kalau tak sabar lah kan, susah. Bukan tiba-tiba jadi ketua pengarah. Contoh lah . Datuk kan, Datuk. Belum lagi, Tuan lah. Tak lama lagi Datuk. Tuan Zamri kita ni, dulunya pernah duduk belakang.
Dia pernah duduk jawatan perkahwin satu-satu-satu akhirnya sampai jadi ketua pengarah. Macam Puan Syahidah tadi, macam sahabat saya ni, semua dah pernah duduk. Saya pun sendiri pun pernah duduk sebagai pegawai biasa, kan? Kemudian naik jadi pengarah undang-undang, dia jadi legal advisor. Lepas tu dah mula berceramah pula. Bila ceramah pula, kalau G2G minta pelepasan kereta jabatan. Lepas tu sampai satu tahap, saya ambil cuti tanpa gaji. Cuti tanpa gaji setahun, tak sampai setahun, 9 bulan bos dah panggil balik kerja balik. Balik kerja balik, pening balik. Sebab second man tak sama dengan kita, bagi advice. Kena kerja balik, lagi teruk. Siang kerja, malam ceramah. Siang kerja, malam ceramah. Sabtu Ahad ceramah. Mana yang jauh-jauh tu, pergi ceramah juga, cuti. Ambil cuti, ceramah. Sampai satu tahap, saya tak tahu mana satu part time. Jadi, sampaikan saya pernah kena, Ustaz Don pernah kena, ada orang mengadu sampai ke Institut Integriti Malaysia. Masa bila dia kerja, cik ceramah aja. Wahai yang tu, keluar TV tu semua rakaman. Kan? Ha, jadi orang ni, jadi sudahnya bila dah satu, tak tahu mana, saya kena pilih. Saya pun ambillah keputusan untuk bersara pilihan. Ambil option. Saya dah dekat pesara. Tunjuk dekat hotel dapat 10% diskaun. Tapi bukan semua hotel. Ada hotel besar-besar tu digelak hanya kita. Dekat pesara tak pakai. Tak pakai. Dia gelap ni tu wajar. Bukan semua hotel yang dapat. Oyo dapatlah. Hotel macam tu dapatlah kan, hotel yang kalau yang bilik air jenis belaga-belaga dengan dinding. Kalau nak bilik air yang ada bathtub ada pun memang lupalah kan, tentu lah. Jadi mungkin kena difikirkan semula. Jadi tu sebab kata tadi, kita kena ingat sabar, kedua syukur kita ada dekat dalam dewan ni, makna kita ada kerja. Dan dalam banyak-banyak hari, petang ini adalah petang slot yang paling menggembirakan kita. Kan? Sebab tak payah kerja, kan? Ha, jadi mana kata minta-minta sampai pukul 5 weh, balik terus macam tulah kan. Jadi dak ni contoh, bukan semua Jabatan Pendaftaran Negara tak, kan. Jadi macam itulah. Jadi kita syukur, makna duduk ni kita ada kerja. Kat luar sana ada orang buat file folder tengah fikir nak kerja apa. Yang ketiga, percaya pada hikmah. Ada kebaikan dan satu perkara berlaku. Kemudian kita kena redha. Kan? Redha, apa beza redha dan pasrah? Macam itulah. Apa beza redha dan pasrah? Macam itulah. Kan? Bila genak kuat, bila tanya tiba-tiba koma, darah tak jalan. Macam tu, mahal pula tu kan. Tapi kira okey lah tuan, kalau dia senyap tu kira okey lah. Saya pernah ceramah di Kuala Pilah, ceramah maulud satu masjid kat Kuala Pilah. Saya tanya, apa beza, apa maksud selawat makcik? Makcik, apa maksud selawat? Ada seorang makcik tu jawab, nak ceramah lah, tanya pula, kena sound aku. Dia sound yang something tu makcik. Menyesal pula aku tanya, kira diam tu kira okey lah kan. Beza redha dengan pasrah, redha ni kita terima dengan hati yang ikhlas. Manakala pasrah pula, terima dalam keadaan hatinya sakit. Maknanya dia macam tak boleh terima, tapi terpaksa terima. Ya. Nak buat macam mana? Dah tu jalan yang suami akak pilih. Akak tak kata apa. Kalau akak bangkang pun, akak dapat apa. Dia nak buat dah pun. Akak pasrah, tu makna dengan hati sakit. Tapi kalau redha, dia macam ni. Redha macam ni, dia kata, tak apalah, dah mungkin rezeki akak macam ni. Tentu ada hikmah lah, benda baik ya Allah nak bagi ni, akak terima. Sebenarnya dalam ceramah yang kita dengar, dia kata Allah takkan uji kita melainkan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi akak terima apa yang suami akak lakukan ni dengan ikhlas, InsyaAllah. Mudah-mudahan adalah kebaikan yang Allah Ta'ala akan bagi pada akak. Jadi orang lelaki, jangan risau, itu tak akan berlaku. Dia ambil yang pertama tadi lah. Itu maksud redha. Dan last kali ikhlas. Ikhlas ni buat sesuatu dengan ikhlas, baik, tak mengharapkan balasan. Jadi kalau kita tengok dalam segi kerja kan, kerja ni saya teringat dalam kerja kita nak pula Jabatan Pendaftaran Negara. Saya suka pergi Jabatan Pendaftaran Negara ni. Yang bagusnya sekarang ni dia orang ramai pergi apa, one stop center. Orang pergi terus dekat apa, apa ni, apa nama, UTC.
Jadi bila pergi pejabat lama tu, seronok lah, tak ada saingan macam dulu. Pergi pun tak ramai, lepas tu bergambar kat kaunter. Lepas tu dia kata, eh, Samsung dapat. Dengan selfie lah kan. Ustaz nak ambil hari ni juga ke? Ataupun ustaz nak ambil lagi 2 minggu? 2 minggu pun tak apa. Yang penting, bring siap. Kita nak proses yang tu kan. Layanan dia bagus. Layanan dia bagus. Tu sebab saya kata tadi, kena ada apa yang dikatakan sebagai akhlak dia baik. Banyak awam ni dia bawa muka pada jabatan tu, muka pada agensi tu. Itu sebab dia katakan kekayaan yang paling besar adalah akal, kemiskinan yang paling besar adalah bodoh, keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri, dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Saya ulang balik sebab ramai menyalin kan. Saya ulang balik. Kekayaan yang paling besar adalah akal, kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Mana kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Itu sebab kita buat program macam ni. Semarak, Semarak Integriti Perdana. Wah, nak bagi lain pada yang lain. Sebab ada poin dia, majlis ilmu. Nampak tak? Cantik teluk pantainya landai, tambik perahu tepi Kuala. Biarlah buruk kain yang dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Itu sebab kita dengar ilmu. Malahan Nabi sebut, barang siapa yang ikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik lagi. Jadi makna kata Tuhan bagi ni, suruh kita belajar. Belajar. Kedua, dia kata keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Tak usah kita puji diri sendiri. Puji-pujian tu hanya milik Tuhan. Kalau orang nak puji kita, terima kasih je lah. Macam tu lah, tak usah nak terbawa-bawa sangat. Kan? Bayangkan, orang yang tak cantik, rasa diri dia tak cantik, orang tu cantik sebenarnya. Orang yang cantik, rasa diri dia cantik, orang tu tak apa-apa cantik. Orang yang cantik tapi rasa diri dia tak cantik, ya Allah cantiknya dia. Dan bayangkanlah, orang tu tak cantik, rasa diri dia cantik. Boleh bayang tak betapa buruknya orang tu. Macam itulah nak bagi faham keburukan yang paling buruk tadi. Kan? Dia kata, aku rasa aku paling lawa kat department ni. Ya Allah, kenapa dia berani cakap macam tu? Kan? Kita jangan minta-minta. Macam saya pergi Sarawak kan. Saya keluar pada roster asal Sarawak tu, ada seorang non-Muslim ni, pria. Dia tegur saya, nak ambil gambar boleh? Boleh, tak salah orang kan, tak salah. Adi Putra kan? Saya kata, bukan. Betul bukan, saya cakap. Dan ramai orang ingat, bila saya bawa cerita macam ni, dia ingat nak buat kelakar bagi orang gelak. Wallahi, itulah yang berlaku. Tapi saya, macam mana dia boleh salah tu? Dan dia confident pula tu. Saya tak adalah terbawa-bawa sangat, tapi kat dalam bilik air tu. Dan nak jadikan cerita, saya makan ikan patin di restoran Jaman Tori di Kuantan kan. Masa saya makan kat sana, saya tak perasan Adi Putra pun makan dekat restoran yang sama hari tu, selang dua meja. Dia bangun nak pergi basuh tangan, dia singgah kat meja saya. Dia tegur, ustaz, ustaz kata, kejut lah zaman ni. Tak tahulah, saya cakap, ustaz macam saya. Dia cakap. Saya pun kan, macam tu lah. Ya. Saya hampir-hampir sebenarnya nak berlakon. Masa cerita Munafik 2 tu. Tak, you all tak tahu. Sebenarnya, bila saya cerita ni, orang ingat saya menipu nak bagi orang gelak. Wallahi, sebenarnya sepatutnya program TV Hijrah tu, sepatutnya 2 Syamsul. Ingat saya dengan Abang Syamsul Rau-Rau tu, sepatutnya 3 Syamsul. Sekali dengan Syamsul Yusof sebenarnya. Tetapi last minute dia tarik diri sebab dia nak tengah sibuk nak siapkan filem Munafik 2 masa tu. Tapi saya ditawarkan lah saya untuk watak dalam tu, saya tolak lah sebab watak tak sesuai. Tengok tak Munafik 2 tu? Siapa yang tengok, dia watak saya tu yang hantu celah buluh tu, yang yang cakap dengan Ustaz Adam tu. Jadi saya tak sesuai lah, tak apalah. Tak adalah, mana ada je, tak ada. Yang tu saya bohong, tak ada. Kan, tapi macam itulah. Saya kawan lah dengan dia, macam itulah kan. Jadi mana kata kita ni sekarang ni, jangan kita sibuk muji diri sendiri, dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Macam ni tadi kan, tunggu, tak komplain kan, dengar taklimat Bank Islam dengan sabar. Sebab Bank Islam, ini Bank Islam kena sabarlah dengar. Ya Allah, Allah, ini kalau tak dengar neraka ni, dia kata dia dengar. Dengar kan produk-produk perbankan Islam. Lepas tu tak ada pun yang komplain tadi. Lambat, kau apa nak start ni? Tak ada.
semua okey. Lepas tu bila bangun, bila lalu tadi semua bangun, akhlak. Nampak tak sama dengan baik, akhlak yang baik, senyum. Tu belum cerita yang istiqamah tu. Istiqamah betul. Lain kali kau bawa lah stand. Kesian tengok tangan kau. Kan? Lepas tu ni adalah sepanjang ciamah ni. Ni rekod ni. Mana tadi? Dah turun lah. Penat tu. Lepas tu nak gelak tahan. Takut masuk dalam tu kan? Ha, tu kan? Kan? Ha, macam tu lah. Tapi itulah dia. Akhlak juga yang jadi ikutan orang. Kan? Akhlak ni jugalah yang dipesan. Kata Imam Malik, biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Bukanlah mana tak payah ada ilmu. Kalau ilmu sikit, adab pun kena ada. Kalau ilmu tinggi, patut lagi tinggi adab dia. Kan? Ha, tu yang cerita tadi. Bak kata orang, kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tegak, bersantun. Jadi makna kata, adab tu kena jaga. Kan? Jadi macam hari ni kan, tengok duduk elok je kan? Itu semua adab. Bila datang tadi, Tuan Ketua Pengarah kita nak masuk tadi, oh, dah ready dia, semua dah bagi space dah. Nak duduk mana? Itu semua adab sebenarnya. Macam pergi meminang rumah orang kan? Pergi meminang, ada juru cakap tu. Kalau semua orang lulu-lulu cakap, kita orang ni datang ni ramai-ramai, tak, seorang je akan jadi juru cakap. Saya ingat ya arwah abah saya dulu, dia jadi wakil juru cakap nak meminang orang kahwin ni. Sekali orang tu tanya pula soalan, hantarannya berapa? Mas kahwin ni, hantarannya berapa? Lepas tu nak bagi berapa dulang ni semua? Benda tu tak pula dia brief ke ayah saya dulu. Arwah abah saya tak tahu. Tapi dari segi adab, juru cakap tak boleh cakap minta maaf lah, saya tak tahu. Tak boleh. Jadi arwah abah saya kata apa? Macam ni lah. Kami ni adik-beradik bukan, saudara mara pun bukan. Dia suruh datang-datang, dia suruh balik-balik. Dia suruh makan-makan, dia suruh minum-minum. Macam tu lah kami ni. Maknanya nak beritahu dia tak tahu. Faham tak? Ha? Maknanya dia cakap dia tu lapik kan? Macam kita minum kan, minum air, mesti ada lapik kan? Kita bagi tetamu kita, mesti ada lapik cawan tu, ada alas eh? Ha, itulah bila melayan tetamu, ha, macam itulah dia, cawan tu dia kena ada lapik eh? Ha. Dak ni contoh ya? Ha. Kan macam kita orang tua-tua dulu, bagi gelas cawan tu mesti ada alas tapi kan, bila jadi kita bila bagi dekat suami, bagi kat ayah, jemput minum ya, macam tu kan, bagi kat bang, minum bang, jadi suami akan ambil macam tu, ya Allah susah aja, bismillahirrahmanirrahim, macam tu. Nampak, kalau orang dulu-dulu kalau bagi cawan macam ni je kan, kalau bagi cawan macam ni je kan, jemput minum bang. Ha. Orang dulu-dulu, atuk-atuk kita dulu, dia baling lagi dulang tu, pecah. Macam miskin sangat. Dia kata, wah, memang miskin pun. Cuma maksud miskin itu, miskin adab. Maksud dia, maksud ni miskin adab. Ha. Tapi sebenarnya, saya tak ada masalah. Sebab dekat dalam bilik tadi, memang dah ada cawan yang ada alas, siap ada logo JPN lagi. Ha, macam tu. Ha, kan, seolah-olah memang tak ada cawan lain yang boleh masuk dalam ni, jatuh lah. Tapi betul lah. Jadi kalau kita bagi macam ni, jemput nak minum, macam kelab malam. Faham tak? Faham tak? Ada tak sebenarnya? Itu sebab kena ada. Orang Melayu ni dia tu hebatnya. Ha, kan, dia marah dalam senyum. Kan, dia marah dia dalam senyum. Menegur tu dalam senyuman. Ha, macam tu, kita faham lah tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jadi... Oh tak apa, tak apa. Susah ya. Bagus adab dia. Ha, cakap apa? Dia datang tuangkan air kan. Terima kasih banyak ya. Ha. Terima kasih banyak. Apa. Okey. Ha. Jauh-jauh datang kan. Air kosong. Tak ada. Contoh. Tak ada lah, mana tu saya okey. Syukur. Kan dah syukur tu ni. Ha, syukur. Betul. Saya ni kalau tak musik tak boleh. Memperangai tu. Jadi mana kata, kalau kita tengok hari ni, yang penting ni akhlak. Adab. Kan? Jadi mana kata kita ni, tu sebabnya sekarang ni dekat dalam penyawak awam pun banyak. Ha, kita punya garis panduan.
makin lama makin maju, makin banyak garis panduan diberikan nak cover. Yang terbaru kan kita dengar itu, tak ada lagi dah mesej-mesej yang dibenarkan, yang apa, dalam jabatan kerajaan, jabatan pejabat-pejabat, tak boleh lagi dah panggil dia, honey, ling, baby. Tak boleh lagi dah, mesej pun tak boleh, sebab kesan dia memang ada, besar. Itu adab tau sebenarnya. Dia berkait dengan ikhtilat, itu tajuk lain lah. Kadang-kadang sampai satu tahap, ada berlaku dekat satu kementerian ni, saya tak sebut kementerian mana, ada bos ni sampai bagi hadiah dekat anak buah dia, bagi hadiah baju dalam. Dah kena tata tertib dah bos dia ni, sebab dia buat aduan kan, sebab benda tu gangguan seksual. Lepas tu kadang tak perasan, kadang ada orang lelaki ni dia bergurau, tetapi orang perempuan ingat ya, hak kita sebagai wanita, kita pula, hak kamu ya, aku menjiwai watak tu, salah tu. Bila tu jangan biarkan, kena jawab. Kadang-kadang ada orang dia takut, dia rasa insecure kalau balas sekarang kena turun pangkat apa semua. Tak, ini soal integriti ni termasuk juga. So bila sebut integriti ni, semua benda-benda baik. Kadang dia kata, oh husband you tak ada yang malam ni, malam ni bolehlah tidur sama, hantar mesej macam tu. Geram nak tengok baju you hari ni, cantik lah, geram nak peluk je. Kita diam, kita tak balas. Benda ni pernah sampai kat saya, tak balas, husband jumpa mesej tu. Kenapa kau tak balas ni, kenapa kau diam ni, kau suka eh, kau seronok sangat yang dapat mesej macam ni. Bergaduh banyak lagi sebenarnya berlaku. Dan gangguan ni sampai ke satu tahap, ada lelaki yang, pada saya lelaki ni tak sihat. Dia tahu kawan tu dah ada suami, dia tahu kawan tu ada kehidupan dia. Kalaupun dia bukan, dia tak ada suami, dia ada mak ayah. Hantar video-video lucu, hantar gambar-gambar ni. Contohnya dia satu, ada satu hamba Allah tu, aduan ni sampai kat saya. Dia tunjukkan gambar suntikan Pfizer tu, dia keluarkan artikel. Betul ke suntikan tu dapat boleh membesarkan tu, dia kata. Hantar dekat perempuan. So benda ni jangan takut, jawab aja. Minta maaf tuan, boleh tak tuan lepas ni jangan hantar mesej seperti ini, sebab kalau tuan hantar juga mesej seperti ini, seolah-olah tuan tak hormat saya, tak hormat mak ayah saya, tak hormat suami saya, tak hormat keluarga saya. Kena hantar, kena jawab mesej macam tu. Tak naik pangkat tak apa, rezeki Tuhan bagi. Tu saya kata tadi kan? Rezeki, ingat dunia ni kesenangan yang memperdayakan. Ingat. Dan bila sebut tentang integriti, apa maksud integriti? Maksud integriti ini adalah segala benda-benda yang baik. Kalau ikut Kamus Oxford, the state of being whole and undivided, bersifat menyeluruh dan tidak berpilih kasih. Begitu juga integriti ini adalah, kalau Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, bagi maksud keteguhan, keutuhan, kejujuran, ketulusan, mana semua benda-benda baik. Dan rupanya Prophet Muhammad, Nabi Muhammad pun ada sebut, Allah sangat suka, Tuhan sangat suka hambanya kalau melakukan satu amal kepekerjaan, dilakukan dengan baik, teliti dan sempurna. Tengok, Nabi sebut eh, maknanya Tuhan suka kalau kerja kita ni baik, teliti dan sempurna. Tapi orang selalu kaitkan, minta maaf sebab ramai Melayu kan, orang kaitkan, Melayu macam itulah, biasalah Melayu. Kontraktor ni buat orang sangat Melayu, lambat sampai janji Melayu. Ayat dia tu, dia akan kaitkan dengan Melayu, betul tak? Kan? Saya sendiri pernah, kontraktor tu datang buat kat rumah, buat rumah saya. Dia buat rumah, nak buat awning depan. Buat awning je, awning biasa je zinc tu. Dia dah terbuk lubang, dah terbuk lubang. Sekali tiang yang dia nak sangkut dengan tu tak selari pula dengan lubang tu. Oh tak apa ustaz, senang ni. Dia pun buat lubang lain, dia skrukan yang lubang-lubang tadi, dia skrukan aja. So bila hujan lebat apa jadi? Bocor menitik-nitik air turun. Geram benda tu. Lepas tu dia pasang gutter kan, tempat laluan air tu kan, gutter. Tiba-tiba hujan lebat, sedang elok hujan lebat, nak tengok air ni okey tak, flow dia turun. Fuh, gila, magic, air tak turun. Wah, ini serap air ke apa? Rupanya bertakung dekat tengah tu. Maknanya dia tak pakai penimbang air tu, so sengitkan sikit supaya air boleh lalu dengan ni. Saya kata, macam mana kau ni? Oh tak apa, senangnya ni, dia tebuk tengah, dia hala ke rumah jiran. Dia kata, tak apa ustaz, bincang kau sebelah. Eh, suka kau yang tebus, aku bincang kau sebelah. Saya kata macam ni, kau tengok rumah Cina depan tu. Ada jiran saya buat si Cina depan tu, kau tengok rumah dia. Kau tengok, ada tak dia buat macam kau? Ada tak yang tebuk kat tengah? Tak ada kan? Semua dekat ujung, depan, belakang. Kau pakailah penimbang air tu, sengit kalau sikit, takkan tu aku nak ajar kau.
Okey. Dia pun sengit kan. Bila dah siap macam golongsor. Saya tak tahu nak cakap apa dah. Macam itulah tu saya kata. Antaranya lah. Saya kena sebut lah contoh. Tapi betul ke Melayu macam tu? Mungkin betul Melayu macam tu. Tetapi bila ditambah dengan apa Nabi Muhammad sebut tadi, sifat Islam yang Allah suka, tak sepatutnya jadi macam tu. Kerja kena bagus. Dulu orang pergi jawatan kerajaan, pergi kat kaunter boleh nampak kat belakang, minah-minah berat, ini. Orang boleh nampak macam tu. Sekarang tak ada dah. Semua berdedikasi. Semua muka berkerut tengah fikirkan fail yang tak siap kat atas. Dia tengok jam, lambat lagi ke jamah ni. Banyak lagi kerja nak buat ni. Cik, macam tu lah kan. Kononnya lah. Macam tu kan. Jadi, makna kata, komitmen kita kena tukar. Nampak eh? Jadi, makna kata tak ada lagi dah macam dulu. Kalau dulu, Assalamualaikum kak. Masa bila aku kahwin dengan abang kau? Dulu marah. Sekarang ni dah ada dengan, orang kata, dari segi, apa, dia tak panggil takbir urus kan. Tata kelola. Tata kelola. Macam tu kan. Macam tu kan. Jadi makna kata kita cara kita kerja tu kita berubah. Kita rebranding balik. Kita jadi lebih bagus lagi. Maknanya kalau dulu saya ingat lagi masa saya jadi pengarah undang tu nak pergi mesyuarat dekat Majlis Bandaraya MBPJ, Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Sampai kat kaunter tiada seorang pegawai ni menyambut dekat depan tu. Dia pakai, dia tinggi-tinggi sikit, dia pakai baju kurung, dia pakai blazer. Kan? Bila saya sampai tu, "Hey cik, ada apa-apa yang boleh saya bantu?" Lupa dah urusan kita apa gitu. Apa sebab kita datang tadi? Tanya dengan assistant saya kan. Punyalah baik. Ya saya ada perbincangan dengan bahagian pihak human resource. Saya ada pasal team building nak buat apa ni. Oh ya ke? Ikut saya ya. Ke mana juga sanggup ku ikut. Bawa pula dekat kaunter tu. Tinggalkan IC eh. Oh saya pun tinggalkan IC. Apa tu assistant saya ni? Tak payahlah. Oh dia tak payah. Tapi dia tak boleh ikut lah. Tak boleh ikut. Tak adalah, gurau je. Bergurau pula. Jadi bila saya naik atas, bila meeting tu, saya dah tak fokus dengan meeting saya. Saya takut saya turun nanti dia dah tak ada. Maksudnya layanan dia tu, nampak tak? Itu sebabnya kita kena bagi yang terbaik. Jaga nombor je kot. Dekat depan tu, pap, tekan nombor kecik. Orang nak kat kaunter ni, silakan. Macam tu je. Macam kita dulu pergi bank, kan, seorang-orang. 3, 2, 5, 4. Counter 3 kan. Dulu kan pergi bank. Dulu saya senok. Dulu ada satu bank lah dekat Semat, bukan bank Islam, bank lain. Dulu masa ambil kereta cucuk biasiswa kecil persekutuan sekolah sama penuh dulu kan. Hui, senok. Lawa-lawa jaga kaunter tu. Lepas tu bila dah habis sekolah pergi dah tak lawa dah, sebab orang yang tu masih jaga kaunter tu. Macam tu kan. Jadi tapi bukan bank Islam, bank lain. Bank lain. Tapi dia dah buat rebranding dah bank tu. Tapi tu yang kita geram kadang. Kita beratur lama, tunggu turn lama. Sekali urusan kejap dah settle. Oh, itu yang saya dulu. Dulu kan masa kita bayar duit kereta, mana ada apa. Sekarang dulu, yang sekarang ni kita transfer online. Dulu mana ada, kena isi barang, tulis nombor plate. Kalau ingat nombor account, tulis nombor account. Jadi bila sampai kat sana, saya tak sukalah urusan sekejapnya. Bila sampai sana, ya cik, nak bayar duit kereta. Boleh tak tolong check balance dengan berapa? Bayaran kali pertama tu. Dia pandang aku atas bawah. Tengok aku, dia ni betul ke tak betul? Kan? Tapi itulah dia. Kan? Jadi penting sebenarnya. Dia punya ni, kadang kena marah. Saya pernah ada satu agensi kerajaan, saya buat team building 3 hari 2 malam. Saya handle 3 hari tu memang saya lah. Semua slot tu saya lah. Jadi agensi ni ada satu masalah lah. Masalah paling besar sekali dekat kaunter. Siapa yang kena jaga kaunter memang buat surat. Dia akan buat surat kepada manajemen, dia kata dia tak boleh, dia boleh mati, dia tulis tekanan, pressure, anxiety lah, macam-macam lah. Memang semua tak nak jaga kaunter. Saya tak nak sebut lah agensi mana, tapi dia kaitan dengan cukai lah. Jadi, langsung tahu mana kan. Sebab orang dulu-dulu pergi kat kaunter, memang tu maki hamun dia. Ada benda tak apa, tu marah kan. Kono, mungkin dia kena sekat, pergi luar negara dan sebagainya. Itu sebab masa team building tu kita buat resolusi. Macam mana kita nak solvekan masalah ni. Antaranya kita kena buat orang kata tempat bertenang dia. Datang dia tak boleh terus pergi dekat kaunter. Dia mesti pergi ambil nombor giliran tu. Nombor giliran tu pula yang jaga tu pasti kau orang yang badan besar sikit. Jadi nombor giliran tu. Kan. Okey, tak apa, cik duduk dulu. Sekejap lagi ni, sekejap lagi dia panggil eh. Cakap elok, insya-Allah dia akan layan cik yang terbaik. Jadi dia tu slow sikit, dah rendah sikit kan. Lepas tu ada pula yang seorang tu pula serve kan, bagikan air mineral macam nilah.
Bagi air mineral, bagi kan. Bagi air mineral, bagi air kopi, 2-in-1. Cik nak minum apa? Dia dah mula ikut pattern swasta. Macam kita kata pergi servis kereta kan. Dekat kereta, itulah saya tak nak sebut jenama dia sebab dia tak taja camah kita ini. Jadi pergi kat sana kan. Jadi dia kan kita tengah tunggu servis kereta siap ni. Cik nak minum kopi, tea? Kita beritahu dia akan hidangkan untuk kita kan. Macam itulah. Jadi bila buat macam tu, kurang dah masalah-masalah macam tu. Nampak tak? Sebenarnya ada cara dia dari segi adab, kontrol. Kadang-kadang ni kena maki. Dia punya awam ni pula, kita dilarang pula bertindak balas. Kadang-kadang dia yang kadang-kadang tak ada adab. Bila kita balas, yang kita balas tu viral. Yang dia maki kita tak viral. Kan? Bodoh. Awak ni semua bodoh tau. Terima kasih. Itu je lah yang kita boleh jawab. Man. Servis lembab, tak apa benda. Semua ni makan duit haram je. Terima kasih. Itu yang bila makan dalam, tertekan tau. Tertekan. Di hospital, penyakit yang paling tinggi adalah penyakit berkaitan dengan stress-related diseases. Yang paling tinggi sekarang ni. Tu malam semua Samsul Debat pun kolaps minggu lepas. Hari Jumaat malam, tengah malam saya kolaps. Penat sangat, bercerita dengan Puan Syahina. Kolaps tumbang. Sebab saya tengah dengan dietnya, lepas tu kurang minum airnya. Jadi kurang air dalam badan. Saya dah tak boleh terima dah tengok muka saya dalam TikTok tu. Bila orang crop, 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 makin bulat aku tengok. Perut dah macam temikai lah. Kau tak boleh jadi ni, saya kata. Itu yang saya start control tu kan. Macam tu lah kan. Ya. Itu sebab. Jadi balik-balik pada cerita tadi, integriti ni kita jaga diri kita walaupun orang tak tengok kita. Kita ambil prinsip ihsan dalam Islam. Ihsan ni buat kerja seolah-olah Tuhan nampak kita. Dan kalaupun kita tak nampak Tuhan, kita yakin Tuhan nampak kita. Nampak? Macam bos ada kat pejabat lain. Bos tak ada kat pejabat lain. Saya tengok ada orang tu dekat restoran tu, bila bos dia dekat cashier, lain kerja dia. Ya Allah, apa sapu. Dan bos dia tak ada, dia macam tu juga kerja. Sebab ada CCTV. Sebab dia takut bos dia perhatikan dia. Ha, macam tu lah. Jadi macam tu lah, macam kita lah. Naik kereta sampai dekat persimpangan. Dan persimpangan nampak traffic light 129 saat lagi. 128, 127, 126. Tengah malam, tak ada satu umat pun. Tak ada satu umat pun masa tu. Dan tak ada CCTV. Saya dah tanya perempuan, adakah you all akan tunggu sampai habis ataupun jalan aja? Jalan aja. Orang lelaki, adakah kamu akan jalan atau kamu tunggu? Tunggu. Itulah bezanya lelaki dan wanita, tuan-tuan dan puan-puan. Dan orang perempuan akan tidak balas pada tu. Tak penat ke jadi munafik? Dia kata, tak adalah. Tapi sebenarnya kita akan tunggu. Itu sebab, tapi contoh ni tak boleh digunapakai di Putrajaya. Sila belok kiri sekiranya tiada kenderaan. Kau hanya satu Malaysia ikut peraturan, kau kat Putrajaya tak ikut peraturan, faham? Saya try buat macam tu kat Kuala Pilah, kena saman weh. Tunggulah. Belok kiri sekiranya tak ada kenderaan. Besar. Tunggulah. Tak. Putrajaya. Prisim. Tanya Tuan Zuraimi, tiba-tiba dekat Seremban ada satu taman perumahan, dia pun sibuk letak prisin. Rumah tak berapa biji, sibuk prisin. Nyampah tu. Ni geli aku, prisin ada sini. Tak adalah, tak kisahlah. Jadi mana kata, integriti ni kita akan jaga panggil kita walaupun tak ada orang perhati. Buat benda-benda baik. Nampak eh? Buat benda baik. So apa yang kena ada? Yang pertama, jujur. Jangan menipu dalam kerja. Jangan tipu. Boleh, boleh. Tak boleh, tak boleh. Tak faham, cakap tak faham. Kita tunjukkan cara ni. Kena macam tu. Jujur. Jangan tipu dalam kerja. Kedua, amanah. Jaga amanah. Ada kerja kat pejabat. Hujung minggu. Bawa anak-anak pergi pejabat. Duduk diam-diam. Jangan kacau mama. Mama saja. Tak padan kampung bongek. Kampung mana teluk paling menggarang? Mama. Mama saja. Masa dapat baby, panggil mama, mama, mama. Nenek kat dapur.
Kau panggil Dan pun omak, ngado, mama, mama. Tak apalah, janji di gelaran, tak apalah. Kan? Boleh cakap, mama, 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 kita cakap. Mama, jangan kacau mama, mama ada banyak kerja ni. Mama kerja kat Jabatan Pendaftaran Negara. Faham? Nah, ambil kertas seorang selai. Nah, ambil pen seorang sebatang. Kita bagi dia kertas, kita bagi dia pen. Sedangkan pen dan kertas tu hak milik kerajaan. Kalau perkara sekecil ini kita tak boleh jaga, macam mana nak menjaga negara? Kita yakin, ah macam itulah. Tak betul lah. Kalau benda kecil tak boleh jaga, macam mana nak jaga benda besar? Nampak tak? Jangan tipu klaim. Klaim tidak menambah pendapatan. Overtime, mileage hanya cover sebahagian daripada apa yang kita dah belanjakan untuk diri kita untuk tujuan kerja. Klaim ini hanya menambah pendapatan pada orang yang tak buat tapi klaim. Ha, kan? Tak usah. Nanti korang akan pelik. Kenapa? You degree, I degree. Anak kita bangang melantun-lantun ni kenapa? Ha, cakap bahasa senang difahami. Tiga campur tiga berapa? Tiga tiga. Dia dah nampak dah. Apa sahaja jadi macam tu? Sebab mungkin keberkatannya tak ada. Sebab apa yang kita buat balik? Kita kerja sambil lewa. Kita kejar datang, kejar tak datang. Orang suruh siap, kita tak siapkan. Orang lain cover kerja kita. Tapi kita dengan kawan kita, gaji sama. Macam mana? Itu sebabnya, Imam Besar Masjid Putrajaya, Ustaz Haji Nur Azami, Haji Alias, dia kata, persoalan yang perlu kita tanya, bagaimana nak menghalalkan rezeki yang kita makan pada setiap bulan ni? Kita memang tak curi. Tapi kita curi masa. Kita curi kerja. Kita curi tulang. Pagi sampai kat pejabat, lepas pancikat, tak terus kerja. Membincangkan episod drama malam tadi. Melastik ke hati. Gani siapa tajuk tu? Macam tu lah. Ha, kan? Nuha dengan Nuh tu dah habis dah cerita tu. Belum lagi. Ha, tu tu. Saya tak tengok macam nanti tau. Tak bayangkan tengok drama. Lepas tu orang nak tampu. Saya tak tengok drama Melayu ni. Apa? Leceh. Saya tengok Tamil. Sebab filem Tamil dia boleh mengasah critical thinking. Kita takkan boleh harga ending dia macam mana. Kalau ikut hukum mati dah tu. Dia tegak lagi. Saya tengok ada satu cerita tu payah kan, payah kan, dia 3 jam cerita di dalam kereta dengan heroin Tamanna ni, dia bawa ni. Dia bawa 3 jam cerita dalam kereta kena kejar orang jahat je. Ha. Yang kada solayen vilay. Betul 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 betul. 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 Ha, betul. Drama Melayu baru nak tampak bersambung. Itu yang pagi tu kau bincang tu. Kau rasa sampai tak nampak dia mana? Tak ada kerja. Drama Melayu megah holding. Kalau kena culik tebusan banyak juta, 2 juta. Nyampah aku. Betul tak? Itulah drama Melayu. Eceh betul. Tak kisahlah. Kan? Lepas tu, dah bincang lah. Hari ni nak minum kat mana? Grup halakah minum ni, grup yang sama. Dan ketua kumpulannya bergantung pada siapa yang bawa kereta. Weh, nak minum kat mana ni? Ikut aja. Ada tempat baru ni. Dekat Gombak minum gila betul. Pukul 10, pukul 10 sampai pejabat. Kan? Patutnya tak sepatut mereka pukul 10 sampai pejabat jumpa lah orang kampung kat lobi tu. Lah, kau kat sini ke? Haa, dah lama dah ke sini. Jom, jom minum, jom. Aku lepas minum. Kan ada lah kau tarik minum lagi. Pukul 12. Pukul 12 tu. Ya Allah, tak ada orang nak jemput anak lah. Aku kena keluar awal, takut jam. Kena jemput anak. Kau cover aku tau. Keluar jemput anak 12:30. 2 tak balik lagi. 2:30, 2:45 pun sampai pejabat. Teruklah jam hari ni. Orang tanya pun tidak. Lepas tu, weh, petang ni nak minum kat mana? Kan pagi tadi nak minum, tak apa kita bungkus je. Bungkus, keluar juga. Pukul 3:45 baru masuk pejabat. Lepas tu baru buka file, tengok jam, pukul 4. Weh, sekarang kerja tak rasa kan, tiba-tiba dah pukul 4. Bukan tak rasa, memang kau tak kerja. Saya cerita tuan, masa saya memula kerja kerajaan. Ini pengalaman saya sendiri.
Saya sampai masa tu, ya kita baru kerja, kita dah biasa kerja private sector, kita pernah kerja kilang, kita pernah kerja, kita tahu culture dia beza. Saya masuk pejabat ni, ni dululah bukan sekarang. Sekarang dah banyak berubah lah. Mula saya kerja, cakap assalamualaikum, puan Rukiah, pergi Kak Kiah je. Pergi Kak Kiah je. Dia senang. Okey. Saya nak tanya, kalau kita kerja ni kan, nak tanyalah Kak, kita minum pukul berapa? Tuan kan pegawai. Cakap dia, tuan nak minum pukul berapa? Oh, ya ke? Saya betul tu. Wallah itu soalan saya tanya. Kalau saya keluar pukul 9, lepas tu pukul berapa saya kena balik pejabat eh? Tuan, kalau tak nak balik pun sekati tuan lah. Dia kata, itu antaranya benda yang kadang-kadang, yang saya kata tadi, yang kita cerita pasal DNA tu ni, kan, warisan yang diturunkan tu secara silap. Ya tak? Sedangkan dekat dalam pekeliling kan, GO tu dah beritahu, waktu minum pagi 9, 9.30, makan tengah hari 12.51, petang pukul 3 sampai 3.30. Betul tak? Tak betul. Kau ngangguk kenapa? Mana ada dalam GO tu beritahu waktu minum? Tak ada. Dia hanya beritahu waktu kerja. 7.30, 4.30, 8, 5, 8.30, 5.30. Tapi bos saya dulu, tak payah, susah, 7.30, semua 8, 5, ikut selaraskan. Itu sebab kata, masa itulah tengok peranan kita. Siapa lagi tinggi pangkat lagi, lambat balik. Faham? Grade 19, balik ke 5. Grade 22, balik 5.30. Grade 36, balik ke 6. Grade 41, balik lepas ke 7. Grade 44, balik pukul 8.30 ke 9 malam. 48, balik ke 10. Kiranya pengarah tu pengarah ke tidur sini terus. Tak, maksudnya tak, bukan di segi tanggungjawab. Tapi kita nampak dia banyak keluar apa. Sebab apa? Bila berlaku apa-apa, yang kena marah yang duduk kat sofa ni. Bukannya tuan-tuan. Tuan-tuan kena marah bila dia balik daripada jumpa menteri. Ni kenapa ni? Kenapa silap ni? Weh, ni Syahidah ni. Kenapa macam ni? Kenapa macam ni? Makin lemah tu. Makin meja kena marah. Balik kita pula kena. Kenapa? You tengoklah macam mana. Dia kalau kena marah dengan menteri, dengan kementerian, dengan KSU ke, kena marah, dia tak boleh nak cakap. Saya tak tahu. Ni budak pejabat saya lah. Dia tak boleh cakap. Okey, minta maaf. Ni salah saya. Kita kena ngaku. Saya jadi pengarah tu. Tak boleh nak tunjuk bawah. Kita yang salah. Itu sebab jagalah amanah tu elok. Lagi satu lagi, kadang bila dekat-dekat nak raya Cina, datang pembekal Cina kat pejabat, kita pula tanya, limau tak ada ke tahun ni? Apa masalah kau nak mati sangat makan limau tu, faham? Benda tu nampak simple. Lepas tu, tapi ustaz, kalau kita makan ramai-ramai, kita share ramai-ramai, tak apa, berjemaah berdosa, kau tak tahu ke? Sedangkan benda tu kita boleh beli lambak dekat-dekat nak raya tu, berlambak tepi jalan, satu kotak boleh RM1. Kenapa rendah sangat maruah kita? Tu cerita dia. Bawa bakul berisi limau, sangat berat payah nak jeng-jeng, biar mati di baham harimau daripada mati digigit anjing. Jaga maruah kita. Faham? Mati kena baham harimau. Steady lah. Nak cerita dengan orang, macam mana dia mati kena baham harimau? Ya, besar ke harimau tu? Boleh tahan lah, mak. Ini kena gigit anjing, melupur-lupur langsung mati. Apa halnya? Jaga maruah kita. Tak mati kita sebab tu. Jaga. Sekali kita ambil duit suapan rasuah daripada orang, takkan tenteram sepanjang kerjaya kita, takkan tenteram. Itu saya pesan sangat-sangat, tolonglah jangan buat. Biar ada kita ni hidup susah tapi bahagia. Bahagia itulah yang kita kena cari dalam kerja kita ni. Tengok bahagia kan semua kan? Mana yang ada yang tengok saya bahagia, ada yang kejap tengok jat lelap. Jangan tengok jalan. Maknanya hebat dia ni. Sambil-sambil dia dengar, dia zikir. Ada orang tu sepanjang saya ceramah, zikir aje. Mungkin ngantuk sangat kan. Dia ada satu doa hilang ngantuk. Pernah tak ustaz-ustaz sebelum ni datang ajar doa hilang ngantuk? Dia doa hilang ngantuk ni senang je. Kalau kita baca kat depan, insyaAllah orang belakang hilang ngantuk. Doa dia senang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil lahil taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kau baca tu tegak, aduh, dah habis ke, bangun dia. Tapi saya belum baca lagi dah, saya baru ajar baru. Saya belum baca lagi tu. Contoh, ada yang menyalin tak tahan, kau hajab jamah ni. Itulah, jadi makna kata, jaga amanah. Ketiga, jaga hubungan satu dengan yang lain. Banyak departemen, agensi, dulu ada, sekarang dah tak ada. Agensi ni dulu, beberapa agensi, dulu ada, sekarang dah tak ada.
Saya tak nak sebut jenis mana. Puncanya rasuah lah, ketirisan lah, itulah. Dan kebanyakan ni organisasi ni jatuh bukan sebab orang luar, bukan orang ketiga, tapi orang di dalam organisasi itu sendiri. Saya pernah dulu berceramah di KPDN KK, KPDN HEP, KPDN apa-apalah nama dia sekarang. Dia kan tukar menteri je, ada je nama tu diubah suai sikit kan. Sekarang ni Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan apa sekarang? Kos Sara Hidup. Kan? KPDN kah? Macam tu kan. Jadi bila tengok tu, bila saya ceramah dulu, bicara integriti noktah bertindih. Saya memang dulu daripada kerja lagi memang minta ceramah integriti ni. Termasuk yang paling tak boleh tahan tu, saya kena ceramah dekat SPM. Bukan betul kau ke ceramah tu tajuk tu kat aku? Dia kata. Bicara integriti noktah bertindih apabila kain terlondeh. Apa maksud dia? Maksud dia, kita tu sebab kita setiap department ada unit audit dalam. Sekarang unit audit dalam ni tuan-tuan jangan buat musuh. Kita kena kawan dengan dia. Mana unit audit dalam? Mana? Tak ada. Dia tak datang ke apa? Tak dibenarkan datang ke apa? Ha? Tak wujud lagi. Hari juru audit tak adalah kena panggil. Dia kalau ada unit audit dalam, macam kebanyakan agensi dia akan wujudkan audit tu supaya dia jaga proses kerja dekat department kita. Jadi kalau kita ada ruam dekat kaki, saya tunjuk gambar, ada lelaki gambar tengah mancing pakai kain pelekat. Kain pelekat tu tinggi lah, sampai ke lutut dah. Kan? Dia ada ruam dekat kaki tu, ambil ubat cepat-cepat sapu. Jangan tunggu. Kalau kita biarkan, kita biar, dia akan berkembang mebak-mebak, tiba-tiba sampai pada doktor pakar, nama dia SPRM. Dia akan londehkan kain tu. Bila londeh kain, benda yang tak sepatut jumpa langsung jumpa. Habis semua department kena. Faham tak maksud saya? Itu sebab jangan benarkan benda tu berlaku. Itu sebab kena jaga hubungan baik satu dengan yang lain. Kalau nak jalan laju, jalan seseorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Deep tak? Deep kan? Ha, itulah. Nak jalan laju, jalan seseorang. Nak jalan jauh, jalan sesama. Balik kan, pegang tangan husband. Abang, kalau abang nak jalan laju, berjalan seseorang. Kalau abang nak jalan jauh, kita jalan sesama eh. Ha, macam tu. Macam itulah. Sebab yang jadi bertahan, Jabatan Pendaftaran Negara sendiri dah bertahan selama berapa puluh tahun dah. Berapa tahun dah usia jabatan? Berapa? 75. Bayangkan. Sebab berjalan bersama-sama, tempuhi harungan, mengharungi semua dugaan dan cabaran. Tentu ada dugaan, tentu ada cabaran. Cantik dipandang bulan mengambang, bulan mengambang terang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, tentu tak lari pada ujian dan dugaan. So sabar banyak-banyak, hadapi sama-sama kan. Tengok masing-masing dah ada dengan tengok name tag pun lain macam. Dulu mana ada, dulu name tag tu satu macam nombor plate kereta, 1 kilometer boleh baca dah nampak dah nama dia. Betul tak? Tu sebabnya jaga hubungan, buang benda-benda tak baik dalam hati kita dalam department, buang perasaan tamak. Jangan tamak, kongsi tak apa. Faham eh? Nah. Faham? Jangan tamak, kongsi tak apa. Itulah, kadang-kadang manusia ni dia tak berzina, dia tak membunuh, dia tak mendahka pada mak ayah, dia tak isap dadah, dia tak minum arak. Tapi dia tak boleh buang perasaan sangka buruk tu. Bila saya cakap jangan tamak, kongsi tak apa, banyak benda baik yang kita boleh fikir. Kenapa yang itu juga kita fikir? Nampak tu, apa benda? Contoh dalam ceramah hari ni, banyak poin-poin yang baik, share. Kalau ada makanan kat luar kan rasa tak boleh habis, kongsi. Itu maksud saya. Faham? Suami balik lambat eh? Gimana? Sangka buruk. Ni bau wangi sekarang ni. Mana perempuan awak jumpa ni? Astagfirullahaladzim. Ada jual minyak wangi kat luar, bang test. Tapi lah, buat macam mana? Jangan tamak, kongsi tak apa. Kedua, jangan sombong. Tak ke mana pun. Nampak eh? Tak ke mana pun. Rumah besar, berapa lama besar? Tiba-tiba kita dah tak peduli dah rumah tu. Ada rumah lagi besar daripada tu. Ui, lawa rumah ni. Ada lagi lawa daripada tu. Dulu bangga dengan telefon tu. Kan? Punya hebat telefon tu dulu. Jatuh terbarai boleh cakap lagi. Hello. Ingat tak? Dulu tak payah pakai power bank.
Seminggu tahan. Yang tak campur orang tu, 2 minggu tahan. Dia tak telefon orang, orang tak telefon dia, 2 minggu tahan. Yang habis cepat bateri tu, main snake. Ingat tak? Betul. Nampak tak? Zaman berubah. Dulu hebat sangat telefon tu. Hebat sangat. Hari ni ni. Beli hari ni telefon baru. Besok keluar lagi baru. Tak ada hebat lah. Beli kereta baru. Berapa lama rasa baru? Dah ada. Bayar kali pertama dah boring lah. Bayar rotek lagi. Alah. Betul tak? Dunia sebenarnya kan? Sekarang kan disebut tadi awal tadi. Kesenangan yang memperdayakan. Sombong. Penyanyi hebat. Tiba-tiba masuk ke Gavaganza. Minta nyawa nyanyi lagu sendiri. Lagu sendiri pun tak boleh nyanyi. Dulu dia boleh tarik note sampai ke langit lah. Sekarang kalau paksa juga dengan dia ke langit. Tak boleh lah. Dulu berlakon watak hero. Tiba-tiba bawa-bawa watak datuk, watak bapak. Yang kena tinggal dengan hari raya. Pasal hari raya aku tak faham. Kau tengok cerita hari raya di Pabali, raya Cina. Semua happy. Demam Melayu tu masa tu malam tu lah kau. Masa tu lah susah sangat anak tak balik. Anak-anak semua masuk dalam kuali. Apa hal? Orang nak happy kot malam raya. Masa tu lah yang cacat tu bawa-bawa. Masa tu lah kau boleh lah kona masuk dalam sawah. Apa hal? Kesian aku tengok Ozan Awi tiap-tiap malam raya. Memang dia je. Datuk Ozan Awi ni kan. Yelah dia ulang-ulang drama tu. Pondok buruk. Aku tak tengok on share dan TikTok. Tak ada cerita tadi. Nak sombong dengan apa? Betul tak? Dulu berlakon jadi heroin. Dekat majalah URTV, Mukusat Tengah. Jadi poster dia dulu. Tiba-tiba bawa watak orang gaji. Siap cakap Indon lagi. Macam mana? Tak payah nak sombong. Betul tak? Wih, dia dulu nombor satu tu kat pejabat. Wih, nombor satu tu. Tiba-tiba dekat ujung tiang masjid ni. Pak, pencet. Itu apa? Sampai masa saya dah ada dekat pesara. Saya dulu jadi jadi pengarah undang-undang. Ada 70-80 orang penguat kuasa. Ada 10 orang belief, 10 orang pun tertakbir. Ada 2 PA Yogesh Shima. Fuh, kan main lagi. Datang bertabik macam tu ha. Kan main lagi. Tapi sampai masanya saya dekat pesara. Boleh kira jari lah siapa telefon tanya ni. Tuan apa khabar? Berapa ramai je yang tanya, tak ada dah. Yeah. Saya dulu jadi pengarah. Tuan tak tahu kenapa Tuhan bagi saya deria yang keberapa nak. Bila nak pergi meeting kan, nak pergi meeting Putrajaya ke, meeting Seremban ke, KL ke, dah sebelum pergi tu cakap dengan driver, kita singgah minum tu. Saya tak tahu kenapa tempat saya minum tu mesti jumpa staff saya. Tak tahu apa hal. Berjemaah waktu duduk tu. Bila saya masuk, assalamualaikum. Salam bos. Kita dah sudah ni, air penuh lagi. Apa yang kau takut? Tapi tak apalah, jaga hubungan. Jadi itulah, bila kita dah tak ada, barulah dia tahu nilai kita. Macam itulah. Ada yang tahu bos, bos tak sama lah, bos dah tak ada. Itu biasa kan? Tapi kita buat yang terbaik je lah. Jaga hubungan, jangan tamak. Kedua, jangan sombong. Tak ada benda yang kita nak sombongkan. Sampai masa kita akan bersara, jawatan ni bukan kita punya. Bercerita, kau kan jawatan, jawatan pendaftaran negara. Jawatan apa? Tak perlu aku tahu. Tapi aku sebahagian daripada tu. Wah, jangan cerita juga. Jangan sombong. Dan jangan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni, dua-dua pakai. Hasad, dengki. Kata Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri, kalau orang tu orang lain dapat kelebihan, kita tak rasa apa-apa, maknanya dengki dah ada. Saya ulang balik. Orang lain dapat kelebihan, kita tak rasa apa-apa, maknanya dengki dah ada. Dia dengar bos kita dapat pergi haji tau ni. Ayolah, dengar tu. Macam tu je. Dia tak rasa apa. Dia dengar kawan kita naik pangkat. Yalah, dengar juga tu. Dia dengar dia beli kereta baru. Yalah, buat loan senang sekarang ni. Dengar-dengar anak dia dapat semua A. Yalah, semalam pun Kementerian Umum RM20,000 dah dapat semua A tu. Jadi dia sorang-sorang kot. Tak rasa apa. Tapi kalau ayat macam, dengar-dengar bos kita dapat pergi haji tu ni. Tak apa kabel pakainya tu. Confirm dengki. Dengar-dengar dia naik pangkat, tak apa dijilatnya bos tu. Dengar-dengar beli kereta baru, teman dia dicuri duit tu. Dengar-dengar anak dia lepas semua, macam mana ada seorang pandai. Ada je petikai tu, confirm dengki. Dia sepatutnya apa? Orang lain dapat kegembiraan, kita gembira sama.
Eh, dia dengar bos kita dapat pergi haji tu. Ya ke, ya Allah, aku nak jumpa dia lah. Minta dia tolong doakan aku, bos. Kalau bos pergi nanti doakan saya tu. Senak sampai pergi haji, insyaAllah. Dah daftar belum? Belum. Macam mana aku nak pergi? Kau belum daftar. Siapa yang baru daftar hari ni, insyaAllah kalau tak ada apa-apa ramai bintang, boleh pergi pada tahun 2148. Tiga kali mati hidup, mati hidup tak boleh pergi tu. Mati hidup. Ha? Belum, belum, belum. Mati balik. Tiga kali. Tapi lebih boleh buat rayuan. Eh, dengar-dengar kawan kita dapat naik pangkat. Ya ke? Ya Allah, senanglah minta tolong dia lepas ni. Ya Allah, tak sangka dia. Puan Syahidah. Dapat naik pangkat lah. Kat JPN, weh, senang. IC hilang, jumpa dia. Contoh, dia fikir IC je. Dia betul-betul. Wah, banyak kerja lain. Yang soal lagi pula. Eh, dengar-dengar. Dia beli kereta baru je ke? Dia dah lah rajin tumpangkan orang naik kereta, weh. Senang kita pergi kerja, tumpang kereta dia. Tapi si minyak pun buat tidur. Mereka tengah macam tu kan? Nampak. Dengar-dengar anak dia dapat semua A. Alhamdulillah, ada juga anak-anak staff kita yang pandai. Alhamdulillah. Kau dengar tak cerita yang Abang Haji tu? Abang Haji mana? Duduk dekat dengan yang meniaga kat tepi jalan yang meniaga Sigma tu. Kenapa? Yang umur 80 tahun tu. Kenapa? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin kau ni pun. Kau tak dengar habis cerita ni. Kenapa? Bini dia umur 25. Weh. Tak boleh pula dengan bini orang tu umur 25. Cuba cakap baik. Alhamdulillah dapat isteri yang tegap, boleh jaga dia. Kan okey. Ini tak ada perempuan ni. Cepat dia mula. Ah, malam pertama mati tu. Cuba. Cuba elok cakap. Kau tak puas hati pun kau tanya budak perempuan. Dik nak tanya sikit, apa yang kau suka sangat dengan Bang Haji tu? Bukan umur dia dah banyak ke? Macam mana saya nak cakap eh? Pertama Abang Haji ni dia romantik. Romantik untuk ni. Dia pandai gurau. Kita makan pun bersuap. Cuma ala biasalah masalah sikit tu. Masalah apa pula? Kadang bila dia suap tu, abang itu telinga. Dia tak perasan. Dia tak perasan. Ingat je lah. Lepas tu setiap kali saya marah dia tak pernah balas balik. Dah dia pakak gerangan apa macam mana. Jadi doakan yang baik-baik aja. Sudah. Buang benda-benda dengki ni. Faham? Eh? Sabar, sabar. Kau golak macam tu, kau terkoncing kan ni, sabar. Maknanya stres buat ni, orang ni stres. Kemudian apa dia? Seterusnya, apa yang kena ada pada diri kita adalah percaya pada hikmah. Macam saya kata tadi, kebergantungan pada manusia. Kita tak puas hati. Kau tengoklah, dia naik pangkat. Kita ni, weh, selagi dia jadi bos kita, kita takkan rasa, kau tahu tak? Wah. Kau tengoklah APC tu. Pah dia. Kita ni apa weh? Nampak? Kita gemar petikan macam tu. Lepas tu adalah wakil syaitan yang rajim kat departemen. Aku mati-mati ingat engkau. Kenapa engkau tak rapat? Jangan dilayan ayat tu. Semua merosakkan tu. Sebenarnya Tuhan mungkin tak bagi kita APC. Tuhan tak bagi kita naik pangkat. Tapi Tuhan bagi banyak benda lain. Hikmah. Mungkin Tuhan tak bagi kita naik pangkat. Tuhan tak bagi PC, tapi Tuhan bagi suami yang romantik. Suami balik rumah, sayang. Sayang. Abang balik ni, sayang. Sayang. Abang, masaklah. Saya tahu kan hidup abang macam mana kalau tak nampak muka setiap abang saya. Kau tak nak geli-geli sangat. Kau happy ke tak? Kau cakap. Itulah masalah. Bila cakap, apa benda? Saya nak tanya perempuan. Kalau nak cari suami, you all nak karakter yang macam mana? Karakter pada seorang suami nak macam mana? Romantik lagi? Kelakar. Tengok. Dia nak, tapi bila suami jadi macam tu, abang rindu betul dengan isteri abang ni. Nak mati apa? Suami buat kelakar. Abang ni tak boleh serius ke? Tengok. Itulah dilema. Jangan sampai romantisnya suami dan kelakarnya suami dihargai oleh orang ketiga. You ni funny lah. Mesti wife you gelak hari-hari kan? You aja cakap macam tu. Hakikatnya, you aja yang appreciate I. Tiba-tiba suami pula dah boring. Dah tak dihargai, dia pun cek-cek. Jumpa, tiba-tiba jumpa lah satu kawan lama. Masa sekolah, masa universiti dulu. Akum. Walam. Katna. DGR, CRMH, dengar ceramah. Dengar ceramah. SP, sep ceramah. Siapa ceramah? Macam selalu debut. Nama aku berengkahnya. Dia kata, you dah kahwin ke belum? You dah kahwin ke belum? Jawapannya ada pada you.
Maksud? Oh, maksud tanda soal. You ingat masa kita balik daripada study dulu, daripada blok akademik dulu kat bawah pokok ketapang tu, you cakap apa? You takkan kahwin selain dengan daripada I. So I pegang janji tu. So dalam hal ni, suami kena settlekan. Betul tak perempuan? Suami kena jumpa dia, settlekan baik-baik. Betul tak? Boleh ke tak boleh? Tak, bawa isteri sekali. Itu orang sangka buruk. Tak habis-habis sangka buruk. Tapi jangan bagi dia jumpa seseorang. Kalau jumpa seseorang susah. Kalau jumpa seseorang, saya sebolehnya tak nak mengganggu kebahagiaan rumah tangga orang lain. Yang suami tu otomatik jadi Jaludin Hasan. Well, you tidak dikatakan mengganggu rumah tangga saya. Habis macam tu lah macam tu kata. Macam tu lah jadi. Okay, percaya pada hikmah. Tanam tobu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, selautan garam terasa tawar. Tuhan tak bagi naik pangkat, Tuhan bagi anak yang baik. Anak kecil kita cakap, mama, mama tak sihat. Mama dah makan ubat ke belum? Allahuakbar. Sejuk apa? Sejuk perut, sejuk hati. Sejuk perut ni kombong ke tu? Kalau anak tegur, mama, mama nak ubat ke belum? Ya, anak mama. Macam tu kan? Ada ke? Anak mama. Jadi, jangan nak bohong lah. Betul. Ada hikmahnya Tuhan bagi. Ada orang Tuhan bagi hikmah, dia cepat kahwin. Ada orang macam tu. Jambatan ni pendek, cepat kahwin. Ada jambatan tu panjang, lambat kahwin. Tapi Tuhan bagi jodoh yang terbaik. Ingat tak zaman you all clash dengan boyfriend? Ingat tak? Dululah, matilah kau terbakarlah kau. Kena lelang kau, mati. Dia marah. Dia marah kan? Ingat tak? Pernah kita benci ya, contoh kat laki kan? Tapi, rupa-rupanya hikmah dia Tuhan temukan kita dengan suami jauh lebih baik daripada boyfriend kita. Malahan kita dapat tahu kehidupan boyfriend kita tidak sebaik yang disangkakan pun. Biarlah aku dengan suami aku ni. Biarlah suami kita tidak setampan Fatah Amin Aaron Aziz. Biarlah istri kita tidak secantik Fazura Runa Maya dan Maya Karin. Tapi syukurlah sebab tutup lampu sama. Kau ingat dia orang tu tutup lampu menyala muka dia? Tak ada. Tutup lampu gelap, berapa-berapa terasuh. Dah, settle. Macam tu weh, banyak macam itu. Ni nak ajar syukur ni, percaya pada hikmah. Kemudian apa? Seterusnya bertanggungjawab. Jangan suka salahkan orang. Kenapa tak siap kerja ni? Tuan, tuan, tuan. Saya tak tahu. Dia yang letak fail tu tak meja saya. Kenapa tak meja kamu ni? Tanya tadi. Kamu letak meja. Saya diarahkan letak tak meja dia. Siapa yang suruh? Dia. Kamu. Saya pun tak ingat. Ha, tuan. Jadi semua salahkan orang. Macam cerita bangau, oh bangau. Kenapa bangau kurus? Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Umur panjang kenapa? Kebawah tak makan kenapa? Puan sakit kenapa? Makan nasi mentah. Kenapa nasi mentah? Kayu api basah besar. Hujan tu kenapa? Ha, nampak? Nampak tak? Tuan kena bangga. Yang puan saya kena bangga. Dia orang hafal lagi lagu tu. Aku saja je try tadi. Beria engkau ya. Berkerut muka. Lepas ni apa? Lepas ni apa? Lepas ni apa? Lepas ni. Hii. Tapi betul lah lagu tu dia menyalahkan orang, menyalahkan orang, menyalahkan orang. Tetapi dalam banyak-banyak binatang, ada satu binatang yang paling gentleman, namanya ular. Boleh tanya pada ular, kenapa kau nak makan katak? Ular menjawab tiga kali ulang sambil merenung tepat pada mata yang bertanya. Memang makanan aku. Dan jawapan di hujung dah dipadam oleh Jabatan Hakim Negara. So what? Jadi lepas ni kalau bos tanya, kenapa tak siap kerja? Minta maaf tuan, memang salah saya, saya terlupa. So sekarang tuan nak saya buat apa? Itu je. Jumat masa, ngaku salah, sudah tanggungjawab. Itulah yang orang lelaki lakukan selama ni. Sebab tak mau memanjangkan isu, walaupun bukan salah, okay, fine, salah abang. Fine, okay, salah I. Dah, diam. Salah I, puas hati, dah. Diam. Aku kena lakukan balik, baru kau faham. Orang perempuan tak mahu dia macam tu dah. Dia nak hurai juga. Okay fine, salah I. Tapi tahu kan kenapa I buat benda ni. Dia nak explain juga. Tu dia.
Kemudian seterusnya apa? Respon positif. Nampak notis tiba berkeliling keluar dekat notis board utama tu. Mulai berapa bilan semua staff tidak dibenarkan pergi bini, tidak dibenarkan minum macam ni. Hendaklah sekali claim, hendaklah pergi bini, pergi bini, pergi bini. Wap sign ketua pengarah. Mulalah ada yang marah kat notis board. Tak apa-apa lah. Dia tak faham kita ke? Apalah, menyusahkan orang ke? Dia marah. Yang seorang tu lagi best. Kau muda ni buatlah, akad dah nak gencen. Zohar tu pula. Pernah dengar tak ayat tu? Pernah dengar tak ayat tu? Kita pun baca balik. Pada nak bersara, sila abaikan notis ni. Tak ada pun. Notis untuk semua. Ada tak pihak perusahaan tertinggi dah bincang dah benda tu sebelum nak implement. So ikut aja, adalah kebaikannya. Dan last sekali kita kena ikhlas. Apa maksud ikhlas? Buat sesuatu tidak mengharapkan balasan wa imma. Perkataan terima kasih pun tidak diharapkan. Tapi orang kita ni pelik sikit. Aku tolong dia ikhlas weh. Dia terima kasih pun tidak. Itu tandanya tak ikhlas. Ingat tak mak ayah kita dulu bila tolong kuni kenara? Dia tolong kuni kenara, lepas dia kata, eh terima kasih banyaklah. Kau mengada lah kau, tak ada benda pun. Sikit aja mengada terima kasih. Kena marah terima kasih. Itu maksud ikhlas. Faham? Dan yang paling tinggi sekali maksud ikhlas ini adalah membuat sesuatu kita tak mengharapkan pengiktirafan manusia. Yang kita harapkan pengiktirafan daripada Tuhan semata-mata. Itu sebabnya kita tak naik pangkat, tak apa. Ada benda lain Tuhan bagi. Tuhan bagi benda lain. Kerja di Jawatan Pendaftaran Negara. Percaya cakap saya, kamu tak akan kaya. Saya nak tengok respon. Ada yang jawab, tahu. Tak, bukan. Bukan macam tu. Sebab kaya tu sendiri subjektif. Katalah Tuan Zamri kita hari ni kan. Saya gembira sangat samsurbat hadir pada hari ini. Dengan ini saya umumkan pada semua yang hadir pada hari ini. Kita umumkan, kita akan berikan insentif kewangan sebanyak RM300,000 setiap seorang yang akan dibankinkan selewatnya sebelum jam 5 petang ini. Saya nak, ni contoh aja, kau jangan terbawa-bawa. Saya nak tanya, dah kaya ke belum puan? Ha, dah kaya ke belum RM300,000 dalam akaun? Dah kaya ke belum? Iya. Dah kaya belum? Belum. Nampak tu tuan, dah kaya belum RM300,000? Dah kaya? Dah. Tengok, ada kadang ada orang cakap dah kaya, dia kata belum. Ada orang dalam beg duit dia dah ada 1,000. Kaya tu sendiri subjektif. Apatah lagi bila ada pengumuman di penghujung tahun, bagi menghargai jasa penyewaan awam, diumumkan insentif kewangan sebanyak RM700. Masa tu dekat parlimen tu, tata-tata tepuk kan. Masa tu ada 3 respon penyewaan awam. Respon yang pertama, baik tak ya. Respon kedua, okeylah tu, daripada dulu 500 naik 700, okeylah tu. Yang seorang tu berlari kat mesej TM tu, dia cucuk, belum lagi bang berumum. Tapi dia dah tak sabar nak tukar kasut sekolah anak dia yang koyak tu. Dia tak sabar nak belanja family dia makan kat kedai tu. Kita kali terakhir, saya tak kisah kalau ucapan saya ni dipetik dan dihantar ke Kementerian Kewangan. Saya tak kisah. Sampai yang takut ada orang yang tak perasan. Kita kali terakhir mendapat bonus. Bukan setiap kewangan. Last kita dapat bonus sebulan setengah gaji. Ketika zaman Tun Mahathir Mohamad jadi Perdana Menteri kali pertama. Kali terakhir kita dapat setengah bulan gaji. Ada ketika zaman Tun Abdullah Ahmad Badawi jadi Perdana Menteri. Selepas itu, kita tidak ada lagi bertemu dengan angka lain selain daripada 500, 500, 500. Dan sudah tiba masanya bonus dikembalikan kepada penyewaan awam. Eh, bukan aku umum ni. Kan? Betul. Tak, sebenarnya betul. Sebab pada saya, mungkin ini bukan kritik. Pada saya, mungkin sudah tiba masanya sebab penyewaan awam dah banyak terkesan dengan perkembangan ekonomi, dengan masalah kehidupan. Jadi sudah tiba masanya bagi rangsangan. Sebab kalau tidak dulu, hari Jumaat, dengar belanjawan, diam weh, nak umum ni, diam. Betul tak? Excited dulu. Tak jadi kerja petang. Ceramah ni pun kosong banyak kursi. Dengar-dengar belanjawan. Nak umum dapat apa? Dan separuh lagi akan dibayar. Selewat-lewatnya sebelum Hari Raya Aidilfitri. Dulu dengar syok betul. Itulah. Kena bagi balik semangat dan motivasi kepada penyewaan awam. InsyaAllah mudah-mudahan. Ini saranan.
Sebab kenapa? Kalau you all dapat 700, aku yang pesara ni separuh pada tu. Oh, patutlah dia beri ya. Tak adalah kan, saja je kan. Jadi mana kata, jangan salah matlamat. Kita kerja ni kan, kadang Tuhan tak bagi ni, Tuhan bagi benda lain. Percaya. Jangan sibuk nak kejar kaya dalam bekerja. Kejarlah bahagia, kerana satu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Deep tak? Deep kan? Bahagia bukan melihat kepada apa yang kita ada, tapi bahagia melihat pada sikap kita terhadap apa yang kita ada. Itulah isteri I. I sayang dia walau apa pun terjadi. Itulah isteri I. Itulah suami I. Dia tetap suami I. I tak kisah walau apa pun keadaan dia, I sayang dia. Sebab orang perempuan, you all nak kuruskan badan, tanya suami dulu. Kenapa kau nak kuruskan badan? Kenapa sibuk nak kuruskan badan? Kenapa? Untuk produktiviti, mudah beribadah. Oh betul, sebab nak lawa. Percayalah, lawa tak ada kena-mena dengan kurus. Kalau muka kau tak boleh belah, tetap tak boleh belah. Ha, macam tu. Tak, bukan. Kecantikan tu pun subjektif. Faham tak? Jadi kalau nak bahagia, nak bahagia dengan kerja kita ni, penjawab awam, kena kejar apa yang disebut sebagai ke... Hei, lambat sampai jawapan ni. Kena kejar ke... berkatan. Keberkatan walaupun sikit, tapi kebaikannya berkembang. Faham? Ada 7 tanda keberkatan rezeki. Pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Orang yang tak berkat, sikit tak cukup, banyaknya tak puas. Ibarat meminum selautan air tapi dahaganya tak pernah hilang. Duitnya sikit, dia rasa cukup. Duitnya banyak, dia siap sedekah tolong orang. Kedua, rumah tangga rasa bahagia. Suami balik, nampak isteri basuh pinggan, dia pegang tangan isteri dia. Sayang dah, pergi masuk dalam. Pergi masuk dalam, tak apa abang sambung. Sambung sambil pakai baju batik rasmi hari Khamis. Nampak tak? Nampak tak? Contoh, bukan saya tanya, hanya seorang lah pakai baju korporat, logo KDN. Eh, kemudian apa? Jawab JPN, Jabatan Pendaftaran Negara. Saya nak tanya, bahagia tak perempuan? Bahagia tak? Bahagia walaupun tu lah sekali dalam 365 hari tu. Dia rasa happy dah. Ataupun sambil balik, saya nak ambil ni, voucher spa muslimah ni, biar. Nanti pergi hari Sabtu ni, anak-anak abang jaga, pergilah. Nanti cuci rambut, massage, pedicure, manicure, buat semua. Abang, susahkan abang aja. Tak susah mana pun, abang booking je, kau bayarlah sendiri. Hajar penjantan, tak adalah abang bayar dah. Oh, abang ni, abang. Bahagia nak? Ya. Atau sampai balik, sayang. Baju air, dah lama kita tak minum sama petang ni. Hari ni abang bawa balik kuih lambang kasih sayang kita. Ha? Kuih lambang kasih sayang, apa ni pelik lah kuih. Apa abang bawa tu? Kuih kapal. Mana tu kuih kapal? Cuba tengok dalam plastik tu. Kuih cakui. Cakap kan macam couple tu. Ha, abang, nah. Baru tahu ya. Bahagia tak bahagia? Ataupun yang ketiga, bila anak-anak berjaya dalam bidang tu, tanda keberkatan rezeki. Anak berjaya dalam bidang masing-masing. Anak berjaya dalam akademik. Dalam subjek tu dapat nombor 1 dalam kelas. Dalam kelas 50 orang dia dapat nombor 3. Ya Allah, happynya. Sahsiah terbaik anak kita dapat. Kadang orang perempuan boleh menitis di mata tu tengok anak kombo je. Anak kita dah kombo dah banyak. Kau bawa bertenang ni kombo tadika ni. Bukan kombo mesti. Kau sabar sikit boleh tak dia? Tapi pada tu orang perempuan happy dah tengok. Pakai robe, orang kecil-kecil yang comel kan. Yang keempat, suasana tempat kerja, suasana kejiranan, kita senang dengan orang, orang senang dengan kita. Itu juga tanda keberkatan rezeki. Kelima, bila mudah nak buat benda baik. Mudah nak semayang, mudah nak mengaji, mudah nak sedekah, mudah nak tolong orang. Oh, kita mencari sukarelawan untuk bantu mangsa banjir di sini. Oh, bagi nama dulu. Sebab dia mudah. Itu berkat rezeki sebenarnya. Yang keenam, apabila rumahnya seringkali diziarahi tetamu. Itu juga tanda keberkatan rezeki. Tapi itu tak termasuk yang tin-tin-tin, Shopee. Itu tak kira. Itu kau yang order, faham? Abang, berkat sampai lagi. Tak. Itu barang kau order. Jangan kau kira. Dan yang ketujuhnya adalah apabila doa kita mudah dimakbulkan. Itu juga tanda keberkatan rezeki. Jadi tuan-tuan silang kesimpulannya. Saya faham. Cara renungan tu saya faham. Panam tepat. Ada beberapa simulan saya petik pada beberapa hadis Nabi. Pertama, Nabi pesan,
Jadi yang non-Muslim boleh ambil. Prophet Muhammad beritahu apa? Dia kata, anak-anak Adam kalau diberikan dua lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. So, kalau cari kaya, tak selesai. Saya pernah jumpa berapa orang kaya. Ya Allah, pelik. Saya tanya, mahal ke rumah Datuk Seri ni? Tak adalah. Masa saya beli dulu murah lagi. Masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya ke dia salah jawab? Ada seorang Datuk tu, saya camah kat rumah dia. Dah habis camah, dia bagi saya makan satu kopok tu. Sedap tak Ustaz? Sedap. Patutlah isteri saya pun cakap sedap tu. Yang kita orang beli kilang tu, pelak kau beli kilang dia. Dia bukan bergurau atau bukan apa. Memang tu bahasa dia. Nampak tak? Tapi kita ni dah. Kadang kita heran kan, duit dah banyak. Tapi sibuk lagi. Kerja sampai tengah malam. Nak kembangkan lagi bisnes. Tak cukup apa lagi. Kau bagilah kat aku selai dua. Kita rasa macam tu lah kan. Bayangkan ada orang macam tu. Ada orang tu beli gawa kepala. Kenapa? Dalam bank tinggal 10 juta. Kau tak rasa nak bunuh kawan ni? Jom cakap. Sebab dia dah biasa dalam bank ada 1 juta. Tiba-tiba tinggal 10 juta. Dia rasa susah sangat. Dan keduanya Nabi kata, cari rezeki yang halal. Sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Dan Nabi juga cakap, manusia yang paling kaya lah, boleh kaya punya. Manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Dan ingat, Nabi juga beritahu, tangan yang di atas lebih baik pada tangan yang di bawah. Maksudnya apa? Memberi sentiasa lebih baik pada menerima. So dalam perkhidmatan kita ni, beri, 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 beri. Jangan risau, Tuhan akan bagi macam-macam kat kita tanpa kita sedar. Malam tadi berapa ramai yang tertidur, tak sempat minta panjang umur. Pagi tadi hidup lagi. Dah boleh hidup, tak ada siapa pun. Aduh, kenapa hidup lagi ni? Tak ada. Tuhan bagi dekat kita. Tiba-tiba mengandung, tak expect. Tak tahu, mengandung. Tuhan bagi rezeki lagi. Nampak tak? Itu sebab belajar bersyukur. Ada orang dapat kahwin cepat. Ada orang lambat kahwin, dapat terbaik. Ada orang langsung tak ada jambatan, tak kahwin. Sebab Tuhan bagi dia peluang jaga mak ayah dia sampai ke akhir dia. Semua ada kelebihan dia. Dan hidup kita antara B dan D. Birth and death. B dan D. Di tengah-tengah tu ada satu huruf C. Kita ada choice. Hidup yang macam mana kita nak jalani. Nak jadi hidup yang berintegriti atau hidup kita nak melawan arus dan akhirnya hidup kita tak tenang selama-lamanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, rasanya cukup dah sekadar itu. Sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut jasa baik pihak penganjur hani, menjemput rasa nak junjung.